Halo Sobat 100, masih bersama saya Ahmad Lamuna dalam program 100 Institute. Ya, kita masih membahas tentang soal-soal dari ujian nasional pada tahun 2018. Ya, ini soalnya tentang peluang. Ya, dari 36 siswa di sebuah kelas, 20 siswa suka olahraga renang, 15 siswa suka olahraga basket, dan 6 siswa tidak suka keduanya. Bila dipilih seorang siswa secara acak, peluang siswa yang terpilih suka keduanya adalah. Oke, kita jawab ya. Di sini kita buat dulu diagram Venn ya, untuk yang siswa suka renang dan suka basket. Ya. 20 siswa suka renang, 15 siswa suka basket, yang tidak suka keduanya itu ada 6. Ya. Misalkan yang suka renang dan basket itu adalah X. Berarti siswa yang suka renang itu 20 dikurang X, dan siswa yang suka basket itu 15 dikurang X. Karena yang tidak suka keduanya itu 6, itu kita tulis di luar lingkaran. Oke, nah sekarang kita cari nilai X-nya. Ya. Nah, maka nilai X-nya itu adalah 20 dikurang X ditambah 15 dikurang X ditambah X ditambah 6 itu sama dengan 36. Ya, ini X yang di sini habis, tinggal dapat minus X. Ini 20 tambah 15 35 ditambah 6 itu 41 ya. Berarti 41 dikurang X sama dengan 36. Kita dapat X-nya adalah 5. Nah, karena yang ditanya peluang, berarti peluangnya itu adalah 5/36. Ya, siswa yang suka ke renang maupun basket itu 5 dari 36 siswa. Ya, ini adalah jawabannya. Sampai sini bisa dipahami oleh Sobat 100? Baik. Jika Sobat 100 sudah paham dengan video penjelasan ini, Sobat 100 bisa lanjut untuk melihat atau mempelajari video penjelasan yang lainnya. Selamat belajar.